Yo, welcome back to my YouTube channel. Jadi, baik lagi bersama gue Ade Basri. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya ganti tema openingnya di Mobile Legend ala-ala TikTokers gitu. Gak usah basa-basi ya, kita langsung aja ke tutorialnya. Yuk, let's go. Nah, akhirnya kita udah ke ini ya, apa? Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, aplikasi yang kalian perlukan itu adalah aplikasi Zark Cipher. Itu ada di Play Store. Nggak usah gua kasih linknya lah ya. Kalian tinggal searching aja di Play Store aplikasi Zark Cipher nih di sini nih. Ntar diedit. Oke. Nah, setelah itu kita buka aja aplikasi Zark Cipher-nya. Lalu setelah itu kalian download filenya yang udah gue taruh di deskripsi ya, file backgroundnya. Gue downloadnya ada di download. Lalu kalian cari aplikasinya background. Background intro tema DJ Babi Bum Bum. Setelah itu kalian pencet aja backgroundnya, lalu klik extract di sini. Lakukan ke semua file. Ganti. Nah, setelah kalian extract, kalian ke atas, jadi bakal jadi kayak gini nih kalau udah di-extract tuh. Mana sih? Nah, background intro tema DJ yang ini nih. Lalu kalian klik aja backgroundnya, lalu pilih yang intro DJ Babi Bum Bum. Nah, ini ya tuh kalian tekan, terus salin boy. Nah, setelah disalin, kalian balik ke sini, balik lagi, kalian menuju Android. Mana sih Android? Oh, ini ya. Nah, setelah menuju Android, kalian ke data, lalu lalu kalian cari com.mobilelegend. Mana sih? Com Mobile Legend, oh ini. Nah, setelah itu kalian klik file Dragon 2017 asset, lalu audio Android. Nah, kalian tempel yang hijau ini nih, pencet nih. Yang bulat hijau kayak papan berjalan gitu kan, yang buat pakai buat UAS ujian gitu. Karena gue udah ditempel, jadi gue mah gak usah ya. Kalian tempel aja pokoknya udah gitu. Nah, setelah ditempel, lalu kalian balik ke aplikasi Mobile Legend. Buka deh aplikasi Mobile Legendnya. No kan? Berhasil kan? Sorry, musiknya itu gue apa mood ngeri kena copyright cok. Tuh berhasil kan? Anjir. Ini tuh buat tema-tema gitu ya. Nah, udah berhasil cok. Oke, jadi, nah, kalau kalian pengen balikin ke versi original. Kalau kalian pengen balikin ke versi original, kalian balik lagi ke Zark Cipher. Balik ke Zark Cipher, terus klik yang tadi di-download. Pokoknya yang file tadi, nah background intro tema DJ Babi Bum Bum, klik aja. Lalu kalian pilih file backup originalnya. Nah, yang ini salin lagi kayak tadi. Kita salin, balik lagi ke Android yang tadi. Nah, Android ini. Lalu kalian klik data, cari yang tadi mobilelegend.com.mobilelegend MMO ini. Klik file Dragon 2017 asset audio Android. Nah, kalian langsung tempel aja, guys. Udah ya.
Nah, setelah udah baru kalian buka lagi Mobile Legends-nya. Apakah balik lagi ke semula? Kita lihat. No, udah nggak ada kan? No, itu buat ngebalikin ke file yang original. Duh, anjing, gue bingung mau apa lagi anjing. Pokoknya segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dah ya. Dah.